Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FB dimanapun kalian berada. Saya doakan insya Allah ya, akan segera sama-sama menginjakkan kaki di Madinah dan Mekah, di rumah Allah yang penuh pahala ini. Insya Allah kalian akan disegerakan kemari. Namun ketahuilah bahwa jika kita membatasi keyakinan kita akan kekayaan Allah, ya mungkin saja kenapa hingga saat ini kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang, jangan batasi keyakinan kekayaan Allah, kemahabesaran Allah. Niatkan terus dalam hati, lakukan dalam nyata aksi. Sebagaimana yang saya rasakan, awalnya saya hanya ingin sekali memberangkatkan emak saya dan bapak saya, itu pun kalau memang cukup dananya. Namun dengan niat tulus, mungkin insya Allah bapak saya bisa berangkat juga. Di saat detik-detik last minute keberangkatan, tiba-tiba suara telepon berdering dan mengatakan bahwa saya harus berangkat membersamai 42 jemaah lain. Maka semua itu karena Allah, karena saya meyakini itu. Dari awal saya mendaftarkan kedua orang tua saya yakin bahwa Allah akan memberi. Saya tidak tahu bagaimana caranya, saya tidak tahu dari mana itu dana untuk memberangkat kedua orang tua saya. Tapi ingat, yakin dan ikhtiar adalah kunci nyata bagi manusia, dan Allah itu tahu semua. Insya Allah, niatkan terus mulai detik ini. Berapapun yang Anda miliki, 1.500.000, lakukan, daftarkanlah segera jika ingin membahagiakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.